kami berdua sebagai paslon mengucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Tarakan yang telah mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan kami tadi meminta maaf kalau waktu libur hari Minggu harus terganggu karena kehadiran kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisioner KPU, Bawaslu, dan seluruh staf yang ada di tempat ini, termasuk rekan-rekan wartawan. Mohon doa restunya, jaga kami dengan doa agar kami bisa melewati proses demi proses sehingga kami bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kami serahkan semuanya ini, apapun hasilnya, ke tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada pihak Rumah Sakit Tarakan, juga pihak KPU dan Bawaslu. Sebetulnya Rumah Sakit Tarakan ini sangat familiar sekali bagi saya, karena saya dulu tinggal di Jalan Ciujung, Jalan Kesehatan. Sekolah saya di SMP saya, SMP 60, 100 meter dari sini. Jadi kita seperti nostalgia berada di sini. Baik, tadi seperti Bapak Calon Gubernur sampaikan bahwa kita siap untuk menghadapi tes kesehatan hari ini. Selain kesehatan, juga ketenangan pikiran dan juga mental. Ini juga penting bagi kita untuk bisa menghadapi tes kesehatan ini. Kita sudah siap untuk itu. Terima kasih.